Hai guys, ketemu lagi dengan Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Sifor Bubulak, tepatnya di depan BTS Bubulak Tepi Sawah. Bubulak Tepi Sawah merupakan salah satu arena wisata untuk keluarga yang belum lama ini dibuka, kurang lebih baru 1 bulanan ya guys. Saat kita masuk Bubulak Tepi Sawah, kita harus melewati jalan yang berbatu terlebih dahulu, dan di kiri kanannya ada umbul-umbul BTS. Bubulak Tepi Sawah beralamat di Jalan Sifor nomor M450, Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor. Di depan gerbang masuk terdapat spot foto yang sangat unik berbentuk tulisan BTS. Tarif parkir kendaraan untuk hari biasa mobil Rp7.000, sedangkan motor Rp2.000. Untuk weekend mobil Rp10.000 dan motor Rp4.000. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk membagikan di semua media sosial yang kalian miliki. Untuk parkir kendaraannya cukup luas ya guys. Di sini bisa menampung antara 30 sampai 50 kendaraan. Untuk memasuki Bubulak Tepi Sawah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Harus memakai hand sanitizer dan dicek suhu tubuh. Untuk jam operasionalnya, Bubulak Tepi Sawah buka setiap hari ya. Hari Senin sampai dengan Kamis buka mulai pukul 10 sampai pukul 8 malam. Sedangkan untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu bukanya mulai pukul 10 sampai pukul 9 malam. Di sebelah kanan terlihat sawah, namun sepertinya habis dipanen. Berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas Bubulak Tepi Sawah, rencananya di sini akan dibangun lapangan basket, lapangan futsal, kemudian juga ada kafe, dan rencananya nanti akan ada restoran serba sambal. Saat ini, fasilitas yang ada di Bubulak Tepi Sawah adalah berupa virtual reality, buggy jumping, bike elektrik, drift trike, dan aneka kuliner. Selain itu, ada juga area untuk kita membeli oleh-oleh hasil dari kreativitas warga sekitar. Apabila kita akan melihat-lihat pemandangan Bubulak Tepi Sawah, kita akan melewati lorong yang tiang-tiangnya terbuat dari bambu, serta atapnya terbuat dari genting metal. Lantainya terbuat dari perkerasan semen, yang di sisi-sisinya diberi batu-batu kerikil.
Kita akan terus berjalan-jalan melihat situasi dan kondisi di sekitar bubulak tepi sawah. Di sebelah kiri saya terdapat jembatan yang terbuat dari bambu dengan pegangan yang terbuat dari bambu pula. Sedangkan untuk bawahnya dibuat dari bambu yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa berjalan di atasnya. Ini merupakan arena trampolin dan bungee jumping ya guys. Untuk saat ini belum dikenakan biaya karena masih promo. Terlihat beberapa anak-anak sedang melompat-lompat di atasnya. Di sebelah kiri terdapat saung yang cukup besar yang masih dibangun, serta terdapat jembatan yang cukup panjang yang melintas melewati sawah yang di bawahnya terdapat air. Sekarang kita akan coba untuk menaiki jembatan yang melintas di atas air. Nah, tangganya sendiri terbuat dari bambu dengan pijakannya yang masih terbuat dari bambu. Pokoknya semuanya serba dari bambu deh. Dari sini pemandangannya cukup lepas ya. Terlihat hamparan sawah serta pohon-pohonan yang menghijau. Di samping pesawahan terdapat aliran air sehingga menambah keindahan suasana. Suasana di sekitar sini tidak terlalu panas ya, karena kebetulan saya datangnya sore hari dan di sini banyak juga terdapat pohon-pohon yang cukup besar. Saat ini bubulak tepi sawah masih dalam progres pembangunan. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat-lihat area kulinernya ya guys. Nah, untuk memasuki area kuliner kita akan melewati sebuah jalan yang kanan kirinya diberi kain-kain berwarna putih dan kuning berselang-seling. Di sini terlihat ada beberapa stand yang sudah buka. Ada seperti chicken buff, ada dimsum, dan aneka makanan lainnya. Ini merupakan penampakan area kulinernya. Di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi, dan selain itu di sini terdapat juga lantai 2 untuk kita bisa menikmati makanan. Selain itu di sini juga terdapat area virtual reality. Untuk membeli tiketnya kalian tinggal datang saja ke kasir. Di sini juga terdapat area bike elektrik. Nah, apabila kalian datang bersama keluarga dan membawa anak-anak,
anak-anak bisa menikmati arena bermain bike elektrik. Untuk bike elektrik tergolong aman ya, karena tidak terlalu cepat dan kanan kirinya sudah diberi ban untuk pelindung. Di sini terdapat beberapa stand yang sudah buka. Kalian tinggal memilih saja makanan ataupun minuman yang kalian inginkan. Di sini terdapat juga pusat oleh-oleh Kota Bogor yang merupakan hasil buah karya tradisional ekonomi kecil warga Bogor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu pada video berikutnya.